Bro, ini perahu lagi nganggur dalam kondisi tak terpakai. Ini biasanya tak terpakai gara-gara air air ya bro. Ini airnya nyorong, sudah nyorong tiga, jadi jarang digunakan untuk aktivitas. Nanti kalau sudah mau konda atau anu digunakan untuk menjala atau mencari ikan. Ini bro salah satunya perahu. Masyarakat sini yang rata-rata ketinting semua ya bro. Di sini kebanyakan menggunakan kayu gelam, di desa Pulau Rantau ini kebanyakan menggunakan bahan untuk bikin perahu menggunakan bahan kayu gelam. Dia lebih kuat, cuma kuatnya itu bro kalau kita ngangkat perahunya berat. Ini panjangnya 4 sampai 5 meteran semua. Ini biasa juga dia digunakan untuk mengambil kayu gelam. Salah satu contoh perahunya untuk mengambil kayu gelam. Ini usaha sampingan orang juga bro di sini. Mencari kayu gelam selain menjaring ikan. Dekat dermaga ya bro. Kalian itu juga mesin diangkat ke atas. Kalau mesin diangkat di atas itu bro, ditakutkan kalau musim hujan kadang-kadang tenggelam perahunya bro. Lebih aman dia di atas. Nah itu kap perahu. Ini dermaganya rata-rata menggunakan kayu ulin. Ini kayak perahu saya kemarin, naik papannya dua setengah kayu gelam semua ini. Dasar perahunya tiga papan, dasar perahunya lumayan tidak linggar. Kalau ini tiga juga dasar perahunya tiga papan. Nah, rata-rata pro clip ya bro. Wah ini bro penggemarnya Barcelona sama Liverpool ini. Ini 13 WK loh. Dari sini bagus apa? Lumayan. Sini banyak pengrajin bikin perahu. Ini ya bro mesin yang dua perahu tadi ditaruh di atas. Ini perahu di dok ya untuk sementara, mungkin mau di repair atau di renov sedikit.
ya mungkin ini aja bro review perahunya dari saya, mungkin ada salah atau kekurangan mohon bimbingannya untuk yang lebih tahu daripada saya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bye bye. Ini bro balok sama papan gelamnya yang biasa digunakan untuk bikin perahu, karena ini lebih kuat bro ya kalau terendam di air. Mantap lah.